Assalamualaikum. Gembok. Bener Rob, bener rumahnya Rob. Iya Ki, bener. Iya kan, Aki Ngkos? Ini kan rumahnya. Iya, tapi ini mah sepertinya nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau ada kehidupan, pasti pintu sama jendelanya nggak buka tuh. Itu kayaknya juga digembok dari dalam nih. Ada orangnya nggak sih? Nyanyian udah pindah. Aki Ngkos, tuh ada tetangga tuh. Tanya aja dulu deh. Ya udah Ki, cobain ya. Iya, sebentar atuh. Iya, sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Bu, mau nanya boleh? Ya silakan. Nah, itu rumah yang sebelah itu Bu ya. Penghuninya pada kemana ya? Kelihatan kosong begitu. Yang ada orang-orang itu? Ya itu teh saudara-saudara saya mau nanyain Pak Manajer yang tinggal di rumah itu Bu. Kalau nggak salah lagi pulang kampung. Pulang kampung? Iya, kira-kira seminggu sebelum Lebaran. Nah, sampai sekarang belum balik-balik. Oh, sampai sekarang belum balik ini teh. Boleh tahu Bu, pulangnya kemana ya? Kurang tahu juga ya. Soalnya yang tinggal di sana kurang bergaul sama warga sini. Aduh. Oh, gitu ya Bu ya? Ada perlu apa ya Pak? Yang perlu mah saudara saya ponakan ke Pak Manajer. Tapi kalau nggak ada mah tuh mau gimana lagi ya? Iya. Kira-kira kapan pulangnya Bu ya? Saya nggak tahu sampai kapan pulang kampungnya. Rumahnya dibiarkan kosong begitu. Ya udah tuh kalau gitu mah, atur nuhun ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Gimana Ki? Kata ibu-ibu sebelah teh ya, mudik Lebaran udah seminggu nggak balik lagi. Mudik Lebaran belum balik-balik. Iya. Dah, kampung halamannya di mana Kos? Dia juga nggak tahu kampung halamannya di mana. Ya, kalau tetangganya aja kagak tahu di mana kampung halamannya, nih manajernya pasti orang misterius nih, nggak gaul, nggak kenal sama tetangga, bahaya nih. Bahaya gimana Ki? Waduh, pokoknya udah bahaya deh, gue jadi curiga. Aki nggak boleh kayak gitu Aki, kita nggak boleh berprasangka buruk sama orang. Siapa tahu aja di kampungnya lagi ada masalahan, kita nggak tahu. Nah, kalau misalnya si HP-nya nggak bisa dihubungin, ya rusak atau hilang? Ya, sebagai manajer mesti tahu dong nomor HP-nya si Robi selaku bosnya. Paling enggak ya nomor telepon Saung sama Wah kan bisa dikasih kabar. Terus kalau nggak jelas begini gimana kita kagak mau curiga? Gimana kagak mau buruk sangka? Nggak jelas. Iya. Udah. Apa yang dikatakan sama Om itu benar. Dan apa juga yang dikatakan sama Kida itu benar. Tapi karena keadaannya seperti ini, jadi kita kebanyakan berprasangka dan menduga yang tidak-tidak. Sebenarnya semoga aja tidak terjadi apa-apa sama Pak Manajer ya. Ya terus sekarang gimana dong, Bi? Sekarang kalau kondisinya seperti ini ya kita pulang aja. Kan udah mulai malam juga. Kita tunggu aja, semoga nanti dapat kabar lah. Yang penting abis setuju apa dengan kata Umi tadi. Sekarang kita tidak boleh berprasangka macam-macam atau berprasangka yang aneh-aneh. Ngomong-ngomong jadi gak nih balik? Jadi Ki, ayo. Ayo. Wahai Allah.